Kalau komboran kayaknya tetap mas, kalau ditambahin nanti malah rewel, bisa tidak normal BB-nya. Over ya. Ini tahun dari itu pil kuning, namanya apa coba? Nah, B12. Oh B12. Iya. Tidak lalu ulang lo. Tidak lalu lalu lo ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina. Dan kali ini saya bisa menembus markas 76 Harimau. Ini ada bintang sakti. Dan kali ini saya mau ikut ngombor. Kayak gimana sih resep dari komboran 76 Harimau? Yuk ikutin video saya sampai selesai ya. Kita belajar di 76 Harimau bagaimana resep sapi-sapi menjadi jumbo-jumbo di kelas kontes. Yuk. Nah itu guys di sebelah sana lagi ngombor, ini ada juga Mas Oki. Selamat pagi Bu. Pagi Bu, siapa ini? Bu Fitri. Bu Fitri ini khusus untuk pakannya bintang sakti atau semuanya nih Bu? Semuanya. Bu ini juga pakai Bu. Nih. Sebelumnya nih minta maaf Bu, ini komposisinya apa aja nih Bu? Ya ini. Pertama ya, tadi ada ampas tahu. Terus sentrat ya itu. Ya. Apa itu? Sentrat ya. Sentrat. Oh, ini ada Mas Sugeng juga. Halo Mas. Ya, gimana kabarnya Mas? Sehat Mas. Gimana, sehat ya. Mohon belajar ya mau cincin Mas. Ya. Ini ada apa nih? Jus apa ini? Jagung. Bubur jagung. Bubur jagung. Bubur jagung. Kirain jus mangga ini. Iki tadi apa Mas yang baru dibawa? Ini air apa? Air gula. Air gula. Oh, air gula. Kok bisa gula apa? Kelapa itu. Iya, kelapa. Kan biasanya kalau saya kalau ada datang baru ya kasih itu biar enggak stres. Waduh, langsung diminum si kecil nih. Biar enggak stres lainnya. Manis sih. Selanjutnya ada polar. Iya, polar mas. Jadi tadi ampas tahu, sentrat. Iya. Terus ini apa? Ampas deli. Yang ini ya, ya. Jagung. Awas-awas. Bocil gak sabar. Bocil ini gak sabar ini, ganggu rasa ini. Itu breedingan sendiri mas? Iya, breedingan sendiri. Limousin ya. Itu dapatnya dulu udah bunting mas. Udah bunting ya? Iya, bawaan. Bunting bawaan itu. Jadi. Polar. Ini kalau jam makannya jam berapa aja? Jam 8, kalau sore sekitar jam 4 sampai jam 5. Malam enggak malam? Enggak pernah mas. Malam, malam belum. Ini persiapan kontes ini apakah ada resep sendiri mas? Alah tetap sama aja. Sama aja? Iya. Cuman kalau ada yang kurang hijauan itu saya kasih tambah. Kalau komboran kayaknya tetap mas. Kalau ditambahin nanti malah rewel, bisa tidak normal BB-nya. Over ya. Ini tahun dari itu pil kuning, namanya apa coba? B12. Oh B12? Iya. Oh, dikasih B12 juga ya? Iya. Untuk imun. Daya tahan tubuh. Iya, biar tetap. Kirain deli kok, kuning-kuning. Kurang lebih sekitar 10 butiran ya Bu? Iya, ya, kurang lebih 10-15 Pak. Untuk menjaga kekebalan. Iya. Ini apa lagi nih? Lagi nih. Mineral? Itu mineral ya, mineral Mas. Itu mineral juga. Mineral hitam. Mineral hitam itu kayak punya saya itu. Mineral ya. Hitam ya? Kalau mineral hitam untuk apa Mas? Untuk tulang-tulang. Tulang-tulang ya? Iya, biar kuat. Ya kita jaga-jaga lah. Ini ada garam juga. Kasih garam lah biar gurih. Ada gurih-gurihnya. Komplit ini. Komplit banget ini. Penuh komplit isinya. Jadi sedikit-sedikit tapi iya. Tapi ada semua. Ada gitu. Semua biar. Wah, itu obat apa lagi itu? Duh, antinya. Buat cacing. Iya. Apa itu putih-putih apa? Bakterinya, Mas. Hah? Bakteri. Bakteri itu. Kesehatan bakteri. Garam. Tiap hari? Enggak mesti. Gak mesti. Kadang 3 hari sekali, 5 hari sekali. Sudah
baru kali ini ya. Kita lihat komposisinya begitu komplit. Ya. Paket komplit. Paket komplit. Terus kena apa? Terus kasih air, air gula. Ya. Gula apa? Gula aren, gula tebu. Bukan bukan gula tebu. Gula kelapa apa? Kelapa apa tebu, Mas? Gula kelapa bisa, gula tebu bisa. Nah, ini sampean ini tadi gula gula tebu. Gula tebu. Iya, gula tebu. Iya, iya. Dan nyarinya mudah Mas ya, gula tebu ya di sini. Ya kalau sini masih mudah Mas. Gudangnya sih. Gudang, ya. Daerah sini kan masih banyak. Ya cuma berapa hari sekali Mas. Enggak harus tiap hari enggak. Ini kepasan Masnya pas datang. Kepasin. Ya, pas ngasih. Biasanya ya 2 hari. Sampai 3 hari. Enggak mesti lihat kondisi sapinya lah. Kuat banget ini. Ini termasuk olahraga ya, Bu ya. Enggak usah fitness, Mas. Iya. Enggak usah diet-dietan ya, Bu. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah senam. Ya koncoku diet. Bojoku be diet toh, gagal terus toh. Lah iku makani sapi hunku apa piye? Magang nang kene diet sesasi lah. Ha, sama, Mas. Ngeri, ngeri. Yo. Salah, mau ngarek. Kayak ini di depan. Satu Mas. Iya. Untuk satu ekor satu. Emang setel santai ya. Iya. Sesuai sapinya ya. Iya. Ini aja ya, bisa nanti dilihat. Enggak, kadang enggak habis, Mas. Segini aja. Ya. Jadi airnya pakai air gula ini? Ya, Anda nanti pakai air biasa. Ya, dapat lagi. Airnya hangat atau biasa, Mas? Biasa, Mas. Kan jagung sama ini udah pakai air hangat. Nanti terlalu panas. Kita rasa ya, manis. Iya. Buket ketaket kalau bahasa air. Oh, gitu ya. Buket ketaket. Jadi suar rasanya ya mantep pol. Kalau punya saya namanya nyemek. Mie godok. Ya, itu pakai airnya air biasa itu aja. Yang pertama nih ada komburannya hantu laut. Gak sabar tuh hantu laut. Kuli yanto. Toyanto kuli ya hantu laut. Langsung le. Padahal ada orang banyak ya. Ya mentalnya udah terinci. Mental kontes nih. Enggak lulu ulang leb lo. Enggak lola ya. Juara kelas P tadi. P3. Kemayoran di laut. Selanjutnya ini ada bintang sakti. Baunya enak ya. Gak banyak sih, cuman ya kita lengkapin aja untuk kebutuhannya.
Mas, hati-hati rambutnya, Mas. Mau dijilatin lah, dikira apa? Iya. Mie godok. Mie godok. Sama ini petuk. Nih, kalau mau makan kayak gini, Mas, ya? Iya, enggak sabar nih, Mas. Cari perhatian. Orang juga ini, gendang. Antri dulu, antri dulu. Sabar, ya. Selalu tepat waktu ya, Mas, jam 8 ya? Iya. Sekitaran itu, Mas. Nanti kalau belum waktunya juga enggak bisa langsung makan juga ya. Itu salah satu kunci. Sore pun ini nanti kalau ya, misal kayak gini telat jam, nanti yang sore juga mundur lagi, Mas, makanya. Enggak bisa tepat. Ya. Wah, petruk lahap banget ini. Lehernya itu ngeri yo. Ya. Hei, 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 hei. Rawasa iki. Awas. Di mana? Kita lihat si hantu laut apakah masih ada? Hantu laut. Hantu laut kafe Petro yang dulu dibeli juga di Boyolali. Tapi aneh banget. Morgan P1 dan juga ada Bayu Sena. Ki, Bayu Sena Ki. Ya, tipe Sena. Ki. Ketara dua. Untungnya ketara. Hei, hei. Ayo. Segini, Mas. Iya. Porsinya segini. Cuman tuh untuk. Nah, ini setelah makan langsung dibersihkan palungannya nih, guys. Bersih kinclong. Termasuk biar tidak lempleh. Termasuk mulut-mulutnya juga dibersihkan. Bersih ya. Bersih. Ini. Boleh. Jangan mundur. Tidak jangan.